ini sebenarnya nggak beli, Mbak. Jadi gimana ya? Ini dikasih, besok jualnya ke yang ngasih itu. Oh, difasilitasi kayak, ya? Kayak kontrak gitu. Sistemnya kontrak, guys. Enggak ini, nggak beli. Cuma suruh nanam aja ini. Cuma suruh nanam aja, nanti jualnya ke orang itu. Jadi di pertanian ini juga bisnisnya banyak ya, kayak ya. Seperti itu kita memfasilitasi benih nanti para petani yang nanam, karena memang beli benih juga mahal nomor satu di situ. Jadi kebanyakan ini kalau teman-teman mau berbisnis di bidang pertanian bisa ya, seperti itu ya Mas ya? Bisa, tuh, sangat bisa. Jadi bisa salah satu petaninya yang mau mengurus tuh kayak Mas Lagen ini bisa. Nah, Mas Pur tadi, terus ini bagian mencangkul tuh ada Pak Nuno, ada Pak BG, sama ini satu lagi juga. Kok Pak sih, Mas Lagen, peh. Ini ada Mas, Mas Lagen ini dari kemarin ketemu guys, mencangkul iya, nyekrop iya, masang lampu iya. Ini kenapa ini? Ada lagi sekarang guys. Nah ini pancul ya, pancul. Ini teman-teman ini kayaknya pada bosan ya, di mana-mana Mas Lagen lagi, Mas Lagen lagi ini guys. Ini jarak tanamnya berapa ini Mas? Ini saya tanam di sela-selanya naga ini. Oh, di masih kecil ini. Di sela-selanya naga guys. Nah ini kan juga ada tanaman cabai juga ini Mas. Ada cabainya ini. Nanti, nah kalau yang ada cabenya kayak gitu, terus pepayanya taruh mana Mas? Ini cabenya kayaknya gagal ini ya. Gagal? Serang alat buah ini. Oh, gagal guys. Oh, jadi pepayanya tetap di sela-selanya kayak gini guys. Tuh. Tuh ada pepaya juga. Tetap di sela-selanya ya, ada buah naga, ada cabai, ada pepaya juga. Ini nggak apa-apa ya bersebelahan seperti ini Mas? Nggak apa-apa ya. Aman ya? Aman. Enggak, ini enggak berpengaruh ke pertumbuhan buah naganya? Oh, enggak. Enggak ya. Tetap aman ya. Cuma berapa? Mungkin 1 tahun udah bunuh ini katesnya ini. Oh, katesnya sekali tanam sekali panen, Mas? Enggak. Enggak. Hanya berkali-kali. Mungkin ya kalau udah tua ya dimatikan aja. Gitu, guys. Jadi untuk itu ya, biar lahannya tetap produktif untuk nunggu si buah naganya. Naga ya. Nah, tuh guys. Sambil nunggu. Sambil nunggu. Jadi karena buah naga itu mulai berbuah itu kan 1 tahun lebih ya Mas ya. Iya. Jadi waktu 1 tahun itu dimanfaatkan para petani untuk di selasanya itu ada cabai. Nih kayak sini ada pepaya, dan ini saya lihat lahannya bersih sekali ya Mas ya. Ini bersih sekali. Pilihan ini boleh bersih-bersih ini. Ini kenapa ini memutuskan untuk sebersih ini Mas? Ini ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, maksudnya ada yang ada bunga-bunganya juga. Ini sangat menarik sekali yang di lahan ini nih. Terus ini apa lagi nih, ada tanaman ini juga. Apa ini guys? Tuh ada juga, belum dihilangin juga. Tapi ini rencana mau dihilangin atau enggak ini Mas? Sudah, ini kan sudah mati nih Mbak, mungkin ya besok roboh sendiri. Roboh sendiri ya? Tuh segede itu, roboh sendiri Mas guys. Tapi enggak di itu ya, enggak dicangkuli seperti Mas Mbi kemarin? Oh enggak. Enggak guys, masih kuat-kuat ini. Ini berapa benih ini Mas, pepayanya ini? 400 benih guys. Ini pepayanya pembibitan sendiri atau langsung beli jadi yang? Beli jadi, Pak. Oh, beli jadi guys. Per bibit berapa ini Mas? Ini kalau ini sebenarnya nggak beli, Pak. Jadi gimana ya? Ini dikasih, besok jualnya ke yang ngasih itu. Oh, difasilitasi kayak, ya? Iya, kayak kontrak gitu. Sistemnya kontrak, guys. Enggak ini, nggak beli. Cuma suruh nanam aja ini. Cuma suruh nanam aja, nanti jualnya ke orang itu. Jadi di pertanian ini juga bisnisnya banyak ya? Kayak
seperti itu, kita memfasilitasi benih nanti para petani yang nanam, karena memang beli benih juga mahal nomor satu di situ. Jadi kebanyakan ini kalau teman-teman mau berbisnis di bidang pertanian bisa ya seperti itu ya Mas ya? Bisa, tuh, sangat bisa. Sangat ya. Bisa. Jadi bisa salah satu petaninya yang mau mengurus tuh kayak Mas Lagen ini bisa. Di berbaca-macam ini kalau di sini tuh. Nggak bisa bertani, punya uang, monggo. Nanti tinggal beli benih, beli apa, kayak gitu. Bisa tanam di sini. Dan emang tanah di sini tuh bagus untuk buah-buahan ya Mas ya? Sangat bagus Pak, buah-buahan Pak. Tuh, sangat bagus. Kayaknya khusus untuk buah-buahan terus ini. Dari dulu masternya itu selalu buah-buahan. Nah itu sebelah itu ada jambu. Jambu ini full jambu. Kalau nanam padi itu tiap hari itu kayak teriak-teriak itu. Tuh kalau di sana ada padi itu berteriak-teriak itu karena mengusir hama ya. Burung. Burung tuh selalu. Ini kenapa kok dikasih lumpur kayak gini nih, Mas? Ini biar apa? Polangannya awet panas. Oh, awet dingin, guys. Jadi bagus untuk tanamannya ya. Iya. Ini siapa yang ngajarin kayak gini nih, Mas? Pak BG itu. Oh, yang ngajarin Pak BG, guys. Ini ilmu dari Pak BG ya. Langsung nyangkul dari parit, taruh tuh. Pak BG ini jangan diremehkan nih, banyak sekali nih. Pak BG juga punya anu ya, Pak ya. Peternakan juga ya, Pak ya? Oke, ya. Hmm, Pak BG itu juga punya peternakan, guys. Jadi, Pak BG ini sistemnya dia beternak terus nanti hasil dari itunya kotoran ternaknya untuk pupuk ya, Pak ya? Untuk pupuk naga. Tuh, untuk gandul. Pupuk naga, pupuk gandul juga gitu. Jadi, di sini saling melengkapi. Ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang beternak. Tapi di sini mayoritas kalau kebun jarang. Di sini nggak ada kopi ya, Mas ya? Nggak ada kopi di sini. Nggak cocok ya, Mas ya? Nggak cocok. Adanya kopinya langsung jadi. Kopi yang tiap hari kita seduh. Ya, di gubuk itu. Di gubuk itu. Itu khusus perkopian ya, gubuk itu, guys. Nih. Tuh. Ini rumput-rumput ini enggak pernah dipelihara tapi datang terus. Oh ya, itu untuk ini, untuk di pupuk ini Pak, rumputnya ini Pak. Oh, rumputnya dipupuk ya? Untuk pakan ternak ini. Untuk pakan ternak, guys. Soalnya sulit sekarang cari rumput untuk pakan ternak. Karena saking bersihnya lahan ya. Jadi rumput sudah tidak dipelihara. Jadi ini ada beberapa lokasi yang emang rumputnya sengaja ya, Mas ya? Ya, sengaja ini, Pak. Sengaja ini, guys. Sengaja untuk dibiarkan. Nanti habis ini Pak BG berarti langsung ini ya, merumput ya? Merumput. Langsung merumput, guys. Rumacel apa? Tuh, simple sekali, guys. Ini tugasnya masing-masing. Gandul, nandur gandul, guys. Ini Mak Hang ini jadi petani sudah lama sekali nih, guys. Sejak kecil. Nih, salah satu petani Wong Jerapon nih, petani wanita Wong Jerapon ini selain Bu Nani ada Mak Hang. Ini kebanyakan sudah ditanam ya, guys ya. Hasilnya seperti ini. Tuh. Tuh hasilnya. Tuh, guys. Kedatangan ini. Kedatangan tamu baru kita, guys. Nih, Mas Nungkling. Mas Nungkling dari mana, weh? Datang-datang Mas Nungkling langsung ngopi tuh, ngambil kopinya siapa itu, Bos? Langsung ngopi. Sore ini glasing. Kayak naik glogok, guys.